Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi di Rayuri Senyum. Oke, bro. Kemarin kita di Rayuris membahas masalah pembahasan kapan drum di baru ganti atau kapan drum dibersihkan. Nah, di video kali ini, bro-broku. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe dulu ya. Supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten tentunya yang berbau informasi terkait mesin fotokopi. Oke, di video kali ini saya akan membahas berapa besar dampak ketika kita beli tinta. Atau bahasa lebih sederhananya, jangan salah pilih beli tinta. Sedikit saya akan bahas dulu ya. Tinta mesin fotokopi itu terutama tipe mesin untuk tinta mesin tipe mesin yang kecil ini yang Biosera M2040DN ini. Itu bermacam-macam merek yang dijual, yang diperjualkan di baik di toko-toko maupun di online ya, banyak sekali. Nah, menurut pengalaman saya semenjak di lapangan para pemakai mesin pengguna mesin Yosera M2040DN ini, salah satu pengaruhnya ketika kita salah beli tinta itu pada saat habis tinta originalnya, otomatis teman-teman para pemakai atau pengguna mesin fotokopi portable ini itu terkadang langsung muncul bercak-bercak hitam ya di kertas ya, atau background hitam baik baik itu di muka kertasnya ya, ataupun nanti di belakangnya itu biasa terjadi hitam background ya. Nah, nah itu salah satunya. Kemudian pengaruh yang kedua ketika kita salah beli tinta itu, bro. Biasa pada saat baru habis ganti tinta dan itu berjalan baru berapa lembar, itu langsung full, langsung ini hitam.